Pertama-tama aku mau menyediakan air. Di sini airnya untuk merebus cabe. Ini aku pakai beberapa cabe merah. Cabenya ini sesuai selera ya. Kali ini aku mau bikin asinan buah. Nah, ini sampai cabenya itu langu atau baunya udah keluar. Nah, setelah itu cabenya boleh dicoper, boleh diulek seperti ini kalau aku menggunakan ulekan. Nah, lanjut ke rebusan air. Air ini adalah untuk kuahnya. Nah, airnya disarankan matang hingga berbuih ya, atau hingga matang sempurna airnya. Lanjut dimasukkan gula pasir. Nah, gula pasirnya ini aku pakai 10 sendok teh. Nah, lanjut ke cabai yang tadi kita ulek, kita masukkan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita lanjut memberikan cuka. Di sini aku pakai cuka secukupnya. Setelah sudah dimasukkan cukanya, jangan lupa kalian rasa-rasa ya, sudah pas atau belum untuk rasa kuahnya. Nah, disarankan untuk kuahnya ini didiamkan dulu hingga dia dingin, baru kita proses masukkan buahnya. Di sini buah seperti ini adalah di tempatku 10.000 ya. Nih, di sini udah dapet jambu kristal, kedondong 2 seperti ini. Lanjut ke ini adalah mangga, mangga muda. Di sini dapet 1 buah bengkoang dan sedikit jambu. Ya lumayan ya, kalau di tempatku segini itu 10.000 harganya. Nah, ini adalah rujakan. Kalau di tempatku ini beli di tukang buah, namanya rujakan. Bisa buat dirujak. Nah, ini bisa juga buat bikin asinan. Kali ini aku mau bikin asinan dengan bahan seadanya seperti ini. Kalau membuat asinan sendiri, hasilnya itu bisa lebih banyak dan lebih puas makannya. Kalau beli di tempatku ini asinan 15-20 ribu ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau bikin sendiri untuk buahnya seperti ini. Ini pun rasanya dijamin enak ya untuk resepku ini, karena semuanya bahannya, gulanya, cukanya, dan cabenya itu kita proses dengan matang. Nah, ini lanjut aku potong-potong untuk buahnya. Buahnya ini sesuai selera ya, potongannya sesuai selera kalian. Nah, ini aku masukkan ke wadah yang aku mau tempatkan bersama kuahnya. Wadahnya agak besar dan dapatnya seperti ini, lumayan ya. Nah, setelah kuahnya sudah dingin, baru bisa kita tuangkan ke buahnya seperti ini. Kenapa nggak boleh panas? Karena kalau panas nanti cepat layu untuk buahnya. Nah, ini dia nih, udah jadi teman-teman, asinan 10.000 seabrek. Nah, selamat mencoba ya untuk resep kali ini. Dan terima kasih yang udah menonton video aku. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye, selamat mencoba.